salah satu teman kita bail out last minute. Kita rencananya tadi mau foto, dan kita nggak tahu dia kemana. So and then even worse, dia left dari grup. Apaan watching? Gak ada bioskop watching. Isi dulu formulirnya, cepetan isi watching gila. Bioskop tadi siapin ambilin dong coy, gue udah di sini. Buruan coy. Cause injury and death. Ini lu gonna kill me or what? Buruan. Dewasa ini. Injury and fuck no man. Injury and death. Enggak make sense. Huh? Ini kayak buruan. Apaan? Waktu. Lu baca dong peraturan. Iya, udah cepetan. Agak cut. Jadi alah gaya-gaya terpaksa harus gua. Agak belum mulai tapi udah agak. Jadi Bang Ijal lagi baru bilangin tadi, gua udah baru ngomong I got cut, injury and death. Ya ilah. Lo nggak baca tadi di formnya injury and death, manjat aja belum lo udah cedera. Oh my god, dia ternyata nggak adventurous ya. Oh emang iya. Olahraga kota, iya dia basket. Jangan ditekan coy. Tangan lu awas yang ini, yang ini awas. I need my spot now. Nah. Kok ketawa? Hah? Gue mendingan spa, body scrub, massage. Hah? Buat ngomong-ngomong anjing. Lu lihat enggak gua lagi dipasangin ini? Sabar kali. Udah lu pakai leg slit gua aja deh. Enggak. Gila gini banyak. Kok ini enggak bisa dikunci? Pelan-pelan. Ini kan enggak ada ininya. Ini kan enggak ada. Ini kan enggak ada giniannya lagi. Ada double gini. Ini gimana? Ya lu pindah. Ya pindah dong. Biar jadi bisa begini. Lama ya kalian semua ya. Lama. Saya mau ngontrol. Lo aja ngon. Jadi gimana? Kalau climbing, celana gombrong, basket. Gua anak basket. Biasa. Gua anak basket. Enggak usah. Hah? Buat apa? Enggak, ntar robek, lu kan XL, gua M. Dikit.
Ini juga? Udah keringetan, coy. Karena emang begini gue orangnya. Kecil-kecil. Wow, ini lebih kecil. Loh, ini berapa? 4? Enggak, gua kan 45, coy. Ini gua 48. Mbak. Berarti lu naik 3. Mbak. Ya, naik 2 juga. Oke. Okay. Ininya dia itu. Hidrolik. Hidrolik. Atau gila ya, kita. Knowledge. No, knowledge, Mas. Ini jelasin, Mas. Ini dia bisa turun sendiri, terus nggak turun sendiri maksudnya? Sifatnya hidrolik. Hidrolik, jadi ketika turun dia dia nggak langsung yeah. Apa namanya tadi? Auto belay. Auto belay. Yeah. Kita juga nanti ada manual belay. Oh, manual. Oh, jadi ada auto belay. Kita coba dua-duanya aja. Manual belay, oke. Okay. Oke, standar. Tai. Lu kan coy. Yang penting di adegan aja. Bisa kan gede. Jadi pakai satu tangan aja coy. Yang cut buat my bos, buat ini dong. My bos. Coy pakai kaki coy, kata masnya coy. 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 Ah, lu bercanda nih, gila sih. Oke, udah kelihatan hasilnya. Gaya-gayaan. Wall climbing ini siapa? Gaya-gayaan, lihat nih. Coy pakai kaki kata masnya coy. Pakai feres. Udah enggak bisa udah. Coy. Terus. Manfaatnya banyak. Otot core, otot masih sini, Mas. Back, otot apa lagi? Teknik biasanya pakai ngandelin tangan, kaki atau 50-50? Kaki. Kita lebih banyak kan? Kaki. Nah. Kalau tangan biasanya hanya untuk balance sama bantuan. Oh, jadi kalau naik untuk naiknya ngandelin kaki, tapi pas udah buat megang sama balance kok pakai tangan. Usahain tetap lurus nih. Jadi enggak gampang capek. Oh. Kalau kita iya, kalau nekuk dia otot okay. Ini ya, positif yeah. Ya. Oke. Okay. Ya benar kan? Positif kan? Gimana, Bang? Rasanya? Hah? Gue dulu udah pernah gini. Cuman memang udah lama. Enggak manjat aja. Capek ya, coy? Hah? Naik capek? Hah? Capek enggak? Enggak kalau ngandelin kaki. Lu ngandelin apa tadi? Kaki. Emang udah tahu kaki, cuman maksudnya kan karena udah lama enggak naik jadi masih kaki tangan, tapi udah 2 kali naik udah oke. Temen lu doyan. Hah? Temen lu doyan. Doyan, tapi udah 1 menit di sini aja. Ini kan cewek lo, ya kan? Cewek lo kan?
Hah? Mm. Terus? Aku gak mungkin pacar. Si loncat. Si loncat. Mana pacar lo? Oke, oke. Mana pacar lo? Eh, ditanya tuh jawab. Mana pacar lo? Sabar. Pala lo. Eh, temen lo mana? Hmm? Temen lo mana? Explain. Katanya ada girlfriend-nya. New one? The new one? My God. Huh? Yang baru. Bit stun right now, nggak tahu mau ngomong apa, terus dan nggak tahu dia mau kemana, kita hubungin nggak diangkat-angkat. So, padahal kita ada meeting jam 1 sama fotografer, and right now it's 12:45. Si Sam nggak datang-datang juga. We decide to go just the two of us and see maybe mungkin dia nyusul apa gimana. Mana coy, coy temen gua lo? Coy, gue nggak ada. Hah? Hmm? Apaan? Temen lo mana? Nggak tahu. Ala-ala. Kenapa dia harus live group? Lihat hasil. Balut ya? Beres, not pake. Eh, temen lo mana? Eh? Temen lo mana? Tahu deh. Hah? Too bad. Gue cuma mau bilang gini aja. Lo melewatkan momen yang priceless. I'm telling you, priceless. Nama gue Cahyo, tapi biasa dipanggilnya Cah Glen. Hey. He's the man. Ini kita fotonya ngapain, yuk? Jadi kita manfaatin lampu yang ada di sekitar kita, gitu. Kalau mau foto kayak gini, peralatannya apa aja yang harus lo? Sebenarnya basically sih, kalau gue sih biasanya pakai lensa fix. Udah gitu yang bukaannya gede kayak f1.4, 1.2, 1.8 itu paling aman banget. Terus habis itu, oh ya saran gue kalau lo foto malam, jangan sendirian. Minimal lo berdua atau bertiga deh, biar ada yang jagain atau ada yang ya nge-backup lah kalau ada apa-apa. Sama satu lagi yang paling penting, lo harus izin sama pihak keamanan di sekitar tempat yang lo mau foto itu. Kita masih stun tuh anak, sampai sekarang nggak datang juga. Yo, kita udah nggak tahu lagi gimana. I don't know. Menurut lo? Hmm? Dia beneran left group? Kan cabut kan tadi, lihat di grup. Kalau left group kan ada tulisan left group. Ya jadi leave group. Dan kita teleponin, kita WhatsApp dia. Ya nggak di reply, nggak dibales. Ya udahlah, mau gimana lagi? Well, that's it from us. Bye.